Ini nih, ya, yang punya misi sebenarnya, yang bertanggung jawab terhadap misi ini. Menemukan saudara yang hilang. Jadi guys ya, ini jujur-jujuran saja. Jadi nganter Mitoha itu ternyata hanya prank belaka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Lebak Wangi di Bandung ya. Ciwidey. Di Ciwidey. Ini tepatnya di mana? Di Kasturi. Kasturi apa namanya? Kasturi. Kasturi Syar'i Cottage ya. Cottage ini. Dingin dikat. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana dalamnya penampakan dari penginapan ini. Pokoknya yang cottage-nya keren ya. Bilangnya dari kayu-kayu gini. Kita lihat, check this out, check this out, check this out. Guys, ini ada tempat buat nongkrong-nongkrong di sini. Ini ada balongnya juga. Ini, oke. Pemandangannya keren kan? Pemandangannya ada gunung di belakang bukit Ciwidey. Kita lihat ke dalamnya. Ini ruangan utamanya. Ada buat nonton TV. Kemudian itu perapian udah padam, jadi kita nyalakan. Dan ini terbagi ke dalam, ada dua kamar di bawah. Ini kamarnya. Nah, ini kamarnya. Dan ini kamar yang kedua. Ada yang masih tidur. Wah, ini yang mabuk dari kemarin. Utah-utahan guys. Kemarin perjalanan Cibaliung ke Bandung ya, lumayan melelahkan ya Anda ya. Gimana perjalanan Anda kemarin? Mantap. Ke dalam lemari pakaiannya juga. Nah, kita ke atas. Nah, boleh sebelum ke atas nih, ini kamar mandinya. Ada water heaternya juga, lihat. Nah, ya. Ini sebenarnya ada untuk ke ruangan kamar yang lain ya, tapi dikunci. Kita enggak bisa lihat. Ini dapur yang buat masak-masak sini. Nah, kita naik ke atas. Naik ke atas nih. Kamar yang di atas lumayan. Ini view-nya ke bawah juga ada nih, kita lihat view-nya. Wow, wow. Wow, 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 wow. Oke. Sudah kita lihat, kita turun lagi. Guys ya, di sini ada sensasinya luar biasa guys ya. Ini apa ini? Biskuit. Kue. Biskuit, kue lah ya. Kue untuk para blauk. Ya, para blauknya, kan? Para blauknya aja udah kue. Nabati bukan nabati, apa namanya? Roma gandum. Lihat nih. Pauhen. Khusus untuk Pauhen ya. Rekomen. Ini di kolam belakang rumah Pak Uhen, tapi bohong.
Jadi bagaimana pengalaman Anda menginap di sini, di mana, di Kasturi Syariah Cottage yang berada di Ciwidey? Jadi menurut saya ini tempat yang sangat recommended ya untuk teman-teman, terutama keluarga baru, dalam arti pengantin baru sangat cocok sekali. Dan suasananya sejuk, kemudian pemandangannya indah, jadi instagramable banget lah. Fasilitasnya oke, bahkan ada apa tuh olahraga sunnah juga ya, kayak memanah. Nah kan nanti akan diupgrade, menurut ownernya akan ada berkuda juga, ada lintasan jogging, kita bisa lihat kolam ikan, bisa lihat perkebunan yang serba natural gitu guys. Jadi recommended lah pokoknya dari saya pribadi. Tapi ingat guys ya, pasangan yang belum halal tidak bisa menginap di sini ya, ya betul kan? Fitur utamanya. Jaminan berat. Dan di sini selain menginapnya luar biasa enaknya, jadi kita juga pagi-pagi bisa ikut sholat berjamaah subuh dan langsung dapat kajian dari Ustadz bro. Lihat. Ini di sini pohon cabai ya, luar biasa ini. Jadi recommended banget nih, apalagi sini ada murbei. Oh iya murbei. Ya, kita lihat, bisa petik bro. Bro lihat bro, gak percaya ya bro ya ini. Ini ngenah kan? Lope, wey, mubronya. Iya, keren, keren. Wey, luar biasa, eh. Jadi ini lop. Ini ngena. Murbeinya lop. Ini ngena dihakan, guys. Lihat, tadi. Ini halal? Lop. Halal gak ini? Halal ya, insya Allah. Halal, insya Allah ya. Insya Allah. Belum minta sama yang punya, halal. Minta ya. Lop. Eh, lop. Buat... Ya, calon ini luar biasa. Hasim Hariem, guys, rasanya. Kayak rasa ini apa, kalau pernah nggak ada harendong, itu seperti rasa harendong gitu guys. Enak kan guys, biasa kan? Hasim Hariem ya guys ya. Baca. Nih. Kalau nggak percaya ya murbei. Kita petik lagi lah. Ya, saya punya pilihan-pilihan. Coba lu. Luar biasa. Lu lobok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan halal barokah. Hasil hari ini ya guys ya. Walaupun di pagi hari, Seger banget pokoknya. Jujur gue baru tahu ini kalau tanggal murbei ini kayak gini, kira-kira kayak ini kayak tomat gitu, kayak rampai gitu ya. Tenang, lihat lagi. Ih, lomba guys. Guys. Siap. Guys. Dua squad ini ya. Dua squad ya. Kayak dari acara har. Malum guys, kalau di Cibaliung itu adanya harendong, itu kan harendong ya. Harendong terus adanya cecenet gitu kan. Di sini murbei. Tapi murbei ayah tapi ngaleletik Cibaliung mah. Oh, tapi pada sepait itu keset ya. Tapi ini amis ya. Amis Hasim Hariem guys. Mudah-mudahan halal. Maong. Enak. Enak. Oh, baru biasa. Dia nyeri beteng itu tanggung jawab. Semoga tidak menyebabkan nyeri beteng ya walaupun kita belum sarapan guys. Ingat kasih Dewi. Iya benar. Ingat sama Ciwi-Ciwi SMA 5 ya. Nanti kapan-kapan diajak liburan ke sini. Yo, garati. Ciwidey ya. Ciwidey. Masalah murah, guys. Malah masalah supir gampang banyak. Kita tinggal ngumpulin uang berapa? 500 ribu lah. Jadi lah. Menikmati. Anda bisa sudah udah menikmati suasana kayak di Eropa, dingin gitu kan. Menikmati bisa hidup. Menikmati murbei sendiri. Ya, kalau untuk apa ya? Squad Ciwi-Ciwi. Lihat di situ tuh ada kota itu kan banyak itu. Luar biasa. Syariah. Menang lagi guys. Luar biasa guys. Di Asep Tarif. Masa Asep Tarif? Enggak, di sini gratis. Jadi yang punyanya itu. Ini adalah saudaranya Pak Hadi guys. Luar biasa. Dari kecil belum ketemu. Ketemu di Facebook, terus di kontak-kontak, sampai nyambung, sampai nyusul ke sini guys. Buktinya itu pengerok aja ya. Masa? Kerokan. Dulu pernah ngerok. Apa kerok-kerok? Jadi saudaranya Pak Hadi itu ternyata ada yang istri Sultan. Pak Hadi harga bisa miring guys. Luar biasa. Terus sama saya udah direkomendasikan. Jadi saya sudah mendapat-dapatkan. Buat non. Buat ya. Apa honeymoon. Itu? Honeymoon. Ya, walaupun hejo guys ya. Hasyumnya. Kan dia tadi habis sudah. Gimana? Ya. Ya ulah es bae, Nak. Baru kali ini kan bisa bikin press.
Gimana montahnya? Sudah talum se? Alhamdulillah. Anda sudah ngerasaan murbei? Nah ini murbei. Ini bukan taipei ya. Dapat lagi guys. Dapat lagi luar biasa guys. Ini bisa dicoba ya. Jadi liburan di sini tuh kayak main ke rumah nenek gitu. Oh, gitu. Nah, asam gimana ya? Nah, guys, lihat belakangnya view-nya luar biasa. Waduh. Nah, kita kalau misalnya mau lihat lauk, ternyata lauk gak suka sama murbe, enggak suka. Lauk, oh, karena beki, bro, karena murbe, bro. Beki atau apa? Gagak amat ya, nyeng. Nanti siang apakah kita akan mencari Odading Mang Oleng yang sedang enggak bisa kalau siang, kalau Mang Oleng itu jam 6 itu udah habis. Tadi sana habis kehabisan jam 6. 6 pagi. Gorengan mengadang mah, Bro. Iya betul. Gorengan mengadang aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak diajak ke sini, khususnya tim Semanli, itu mohon maaf karena kami baru observasi ya. Takutnya kan tadinya mengecewakan gitu. Sehingga ini adalah misi rahasia kita misi ya. Rahasia. Nih, yang punya misi sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap misi ini. Menemukan saudara yang hilang. Jadi guys ya, ini jujur-jujuran saja. Jadi nganter Mitoha itu ternyata hanya prank belaka. Halo, selamat siang. Sebelum pulang kita mau ini ya, mau manen waluh dulu. Waluh, waluh siam nih. Lalu setelah tadi kita selpong ya kita tadi. Setelah selpong, setelah jarah juga tadi ya. Sekarang kita waktunya untuk panen. Check this out. Selamatkan, selamatkan. Oke guys, ini ada kesalahan teknis ya tadi. Ini susah meloadnya guys, gimana ya guys ya? Oh ke atas aja, sini saya plodin. Masih yang belum terlampiaskan. Ada dua warna ternyata, ada yang hijau banget ya. Ini kita agak sedikit loncat-loncat di sini guys. Ini mau loncat. Loncat. Ada yang bekeh ini jeruknya. Ini jeruk bekeh, bro. Kayak untuk siapa ini? Oh iya, jadi kalian di sini juga saya sambil melatih memegang yang bulat-bulat ya guys ya. Dan kelak saya akan bertemu dengan yang bulat-bulat gitu. Jadi ini dipakai. Jadi ini guys, anggurnya harus agak jengkel dikit ya. Mantap, 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 mantap. Ya, gimana? Cuma anggur. Anggur masih pentil ya, tapi enak banget. Ciamik Soro ini rasanya. Pokoknya kalau misalnya yang belum pernah makan anggur baru metik ini beda banget sama yang di pasar. Jadi aromanya memang agak asli. Asli. Kayak kalau misalnya wanginya kayak bener yang jus jus itu ternyata wangi anggur kita gitu. Kaca ya. Mantap. Gimana Pak? Kondisi mobil sudah dicek pagi ini? Sebelum kita pulang? Ini emang driver andalan banget, mobilnya dilap tuh guys. Masa ke kota gak bersih. Oh iya, ya malu ya. Malu, maluin. Oh. Apalagi nih supirnya lihat nih, pasca sarjana Unindra bro. Supirnya S2. Ini packing hasil apa namanya nih, hasil dari pabrik. Nah, alasannya guys ya. Kita akan pulang setelah menginap di Kasturi. Kasturi Ngontai. Foto ya.